sudah mengunapsi di kaula di kampungnya itu. Kalau Taala memintai yang ini mulai tuan nak wasyam tuan kama dan tasbudu lil syamsi wal qamari dan qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqakunna fi kullin biya ta'budu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamar ayatani min ayati llahi la yahsibani liman dimakti ahadi wala hayati faida raitu dalika fadullaha fakabbiru wasallu wa tasaddamu. Jamaah salat gerhana bulan yang berbahagia, hari ini atau saat yang mana selama ini kita lupa akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluknya berupa bulan. Kita lebih sering ingat bulan-bulan Masehi ketimbang bulan-bulan Hijriah. Kita lebih hafal bulan Agustus, Mei, Februari dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa yang namanya bulan Hijriah, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dan lain sebagainya. Kita juga lebih mengenal bulan 1, bulan 2 dan bulan 3. Tetapi kita lupa yang namanya kadang-kadang bulan. Oleh karena itulah fenomena gerhana bulan ini mengajak kita, mengingatkan kita untuk kembali mengingat bulan Hijriah. Paling tidak kita mengenal bulan-bulan Hijriah tersebut. Di setiap bulannya ada 12 bulan setiap tahunnya. Oleh karena itu, kenapa kita sering lupa dengan bulan tersebut? Karena kita sering lupa bulan Qamariyah, karena terangnya pencahayaan listrik yang kita saksikan saat ini, sehingga bulan-bulan daripada bulan Hijriah tidak nampak lagi kita lihat, tidak pernah lagi kita saksikan betapa indahnya bulan tersebut ketika tanggal 13, 14 dan bahkan bulan purnama tersebut. Bulan-bulan tersebut, pada tanggal-tanggal tersebut sangat kita saksikan. Namun sangat disayangkan sebagian kita lupa dengan tanggal-tanggal tersebut. Tetapi di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, dianjurkan kita untuk berpuasa, yaitu puasa Yaumul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15, supaya mengingatkan kita pada tanggal-tanggal tersebut adalah bulan-bulan yang sangat ceria, pencahayaannya sangat terang, dan bahkan pada bulan purnama di situ. Ma'asyiral jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat 40, "La syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa la layla sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun." Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing berada pada garis eternya atau orbitnya. Ayat ini menjelaskan bahwa terjadinya gerhana adalah ketika matahari, bulan dan bumi berada di satu garis lurus. Jika bulan menghalangi cahaya matahari ke bumi, maka itu adalah gerhana matahari. Jika bumi menghalangi cahaya matahari sampai ke bulan, maka disebut dengan gerhana bulan. Itulah fenomena alam yang kadang terjadi. Allah menciptakan bulan sebagai cahaya, matahari sebagai sumber cahaya, dan Allah menciptakan orbit atau garis edar segala benda langit untuk kehidupan manusia di bumi ini, dan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan mitos-mitos ketika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Tetapi kita banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah, selalu bertakarub kepada-Nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bila terjadi gerhana untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat sunnah gerhana,
bertakbir dan bersedekah sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillahi la yaksimani li mauti ahadi wa la bi hayati fa idza ra'aytum dzalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang jika kalian melihat gerhana. Maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan sholat dan bersedekahlah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa ketika gerhana terjadi, hendaknya kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab peristiwa tersebut mengingatkan kita akan tanda-tanda kejadian hari kiamat, atau karena takut azab Allah diturunkan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Hadirin yang berbahagia, pada saat bulan ini mari kita tingkatkan motivasi untuk belajar dan mengingatkan diri kita atau mengregulasi diri kita memahami alam semesta ini. Semoga dengan khutbah yang singkat, Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita untuk meningkatkan ibadah kita kepadanya dan memikirkan segala keindahan ciptaannya sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك قنا عذاب النار. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan sini bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maka Maha Suci Allah Engkau, maka keluarkanlah kami dari siksa neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataq qala minna wa minkum ila qawlihi innahu wassami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وسنى بملائكته بقدسه فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واحد كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
Ibadallah, inna Allah yakumna bil'adhi wal-isai, wa inna isil kurba wa inna ala fasya'i wa mursi wa mbam, ya'idukum la'alakum tazakkarun, wa zikrullah ala tibayikukum, wa zikrullah ala ni'ami yajidikum, wa la zikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.